Memasuki hari kelima operasi zebra, Polda Metro Jaya menyatakan telah menerbitkan 35.000 surat tilang. Dan dalam razia yang digelar di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat, polisi menilang seorang pengendara sepeda motor besar yang ternyata tidak mempunyai surat kendaraan yang lengkap. Operasi zebra yang digelar di telantas Polda Metro Jaya ini digelar di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sejumlah pengguna kendaraan yang enggan diperiksa nekat menerobos operasi yang digelar petugas. Dalam operasi kali ini, petugas menahan sebuah motor besar yang tidak dilengkapi surat kendaraan. Selain itu, petugas juga menjaring pelaku pelanggaran lalu lintas seperti sepeda motor yang masuk ke jalur cepat, serta kendaraan roda 2 dan roda 4 yang masuk ke jalur bus Transjakarta. Selama operasi zebra berlangsung, Polda Metro Jaya telah mengeluarkan 35.000 surat tilang dan 4.000 pengendara yang diberikan pembinaan karena kesalahan ringan. Motor gede pada saat kita lakukan suatu pemeriksaan, pertama adalah tidak bisa menunjukkan SIM sebagai bukti kompetensi yang bersangkutan bisa mengendari kendaraan bermotor sesuai dengan golongannya. Kemudian yang bersangkutan juga tidak...